Yang amat berhormat Tuan Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Besar Selangor Darul Ihsan. Yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Ghani bin Syamsuddin, Presiden Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, merangkap pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia Cawangan Malaysia. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Roslan Muhammad Noor, Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia. Yang berbahagia Tuan Haji Hasanuddin Muhammad Yunus, Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan Islam Malaysia. Presiden-presiden, perwakilan-perwakilan NGO-NGO Islam seluruh Malaysia, tuan-tuan guru, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Tahunya mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan kurnia, inayah serta izinnya. Dalam kesibukan negara kita diuji dengan musibah banjir di Pantai Timur khususnya dan negeri-negeri yang lain, alhamdulillah kita di sini masih sempat lagi berhimpun, berkumpul untuk sama-sama menyatakan sokongan terhadap Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan ujian yang lain pula menimpa ke atas beliau. Jadi pada malam ini, Sekretariat Perhimpunan Solidariti mengumpulkan tokoh-tokoh untuk sama-sama kita dengarkan apakah suara hati mereka bagi menyatakan rasa sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Al-Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi bagi memulakan majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Profesor Madya Dr. Roslan Muhammad Noor, Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia, untuk menyampaikan pidato beliau. Majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة وتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang amat berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang berbahagia Al-Fadhil Ayahanda Murabbi Tuan Haji Abdul Ghani Samsudin, Presiden Sekretariat Himpunan Ulama Rantau Asia, ringkasnya Syura, dan Pengerusi Kesatuan Ulama Sedunia Cawangan Malaysia. Yang berbahagia Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, Presiden Majlis Perundingan NGO Islam Malaysia, MAPIM. Yang berbahagia Haji Hasanuddin Muhammad Yunus, Timbalan Presiden Ikram. Yang berbahagia Fadil Dr. Muhammad Nur Manuti. Seterusnya Presiden-Presiden dan pimpinan-pimpinan pelbagai organisasi, organisasi kerajaan ataupun organisasi daripada badan-badan bukan kerajaan, tuan-tuan guru, para ahli akademik, para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya untuk menyampaikan salam daripada Datuk Yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia dan Datuk Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia, Al-Fadhil Sheikh Abdul Halim bin Abdul Qadir dan juga Datuk Wan Muhammad bin Abdul Aziz yang sekarang ini tidak dapat bersama-sama dengan kita kerana berada di luar daripada kawasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam dewan ini untuk menyatakan solidariti kita, untuk menzahirkan solidariti kita menyokong Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang sekarang ini berada di dalam senarai wanted list ataupun senarai orang yang dikenaki oleh Interpol. Muslimin yang dikasihi, ia adalah hasil daripada tuntutan daripada kerajaan kudeta Mesir yang telah menjatuhkan Presiden Morsi pada 3 Julai tahun 2013 yang lalu. Rentetan daripada itu, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi sering mengutarakan pandangan-pandangan yang tidak selari dengan Al-Sisi yang memimpin Mesir pada saat ini. Disebabkan oleh ketidakselesaan kerajaan Mesir inilah mereka telah menuntut dan telah menyenaraikan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai seorang penjenayah, yang mana penyenaraian ini merupakan satu perkara yang sangat tidak masuk di dalam akal fikiran kita. Kerana seperti mana yang kita tahu, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini merupakan seorang ulama yang mengambil pendekatan yang dipopularkan di Malaysia pada ketika ini, yaitu pendekatan sederhana. Pendekatan yang digunapakai oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini nampaknya tidak disukai oleh pimpinan-pimpinan yang pada kita mereka ini sangat terpengaruh dengan agenda-agenda Barat dan agenda yang ingin menjatuhkan Islam itu sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, kalau kita lihat pandangan-pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi ini sangat modern. Beliau sendiri antara ulama yang menentang, yang memberikan pandangan keras kepada perjuangan ISIS, yang mana kita tahu bahawa ISIS ini adalah satu kumpulan yang ingin melumpuhkan Islamic State di Iraq dan di Syria. Dunia sangat takut dengan ISIS. Dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di kalangan pimpinan ulama umat Islam di seluruh dunia pada hari ini mengeluarkan satu kenyataan yang begitu jelas, yang tidak bersetuju dengan perjuangan ISIS. Tetapi di dalam keadaan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini menentang perjuangan ISIS, ada di sana pihak-pihak yang tidak berpuas hati dengan apa yang diperjuangkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini. Lantas mereka menggesa pihak-pihak antarabangsa untuk menyenaraikan beliau di dalam senarai orang yang dikehendaki di atas muka bumi. Nah, kita tahu bahawa apabila namanya disenaraikan sebagai orang dikehendaki, implikasinya adalah beliau tidak boleh untuk keluar daripada negara di mana beliau sekarang ini menetap, yaitu negara Qatar. Sekiranya beliau keluar daripada Qatar, beliau akan ditahan dan beliau akan dibicarakan di atas tuduhan-tuduhan yang cuba dilemparkan oleh musuh-musuh Islam. Muslimin yang dikasihi sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi tadi, perhimpunan kita ini di dalam mood masih lagi di Malaysia ini, di dalam mood musibah yang melanda negara kita. Pada tahun 2014, kita tahu bahawa banyak perkara-perkara yang
luar daripada pemikiran kita berlaku di dalam negara kita. Kapal terbang yang hilang, ya, dan yang paling menyedihkan kita adalah beberapa perkara yang menggoncang ataupun yang mencabar elemen-elemen syariah di dalam negara kita, seperti mana yang berlaku di Negeri Sembilan. Enakmen yang memberikan satu kuasa kepada kerajaan ataupun suatu kuasa kepada majlis agama ataupun jabatan agama untuk menangkap mereka yang menyerupai ataupun seorang lelaki yang menyerupai wanita. Perkara ini telah dicabar di peringkat mahkamah, dan mahkamah membenarkan bahawa apa yang tercatat di dalam enakmen jenayah syariah itu adalah suatu yang bercanggah daripada perlembagaan persekutuan. Muslimin yang dikasih sekalian, ia termasuk beberapa cabaran-cabaran yang kita hadapi di Malaysia ini, dan ia merupakan satu gerakan global yang sekarang ini berlaku di atas nama menuntut hak kebebasan manusia. Kita harus faham bahawa di sana terdapat satu deklarasi yang telah dipersetujui di peringkat PBB bagi negara-negara umat Islam, 56 negara umat Islam yang bergabung di bawah PBB. Mereka menerima pakai satu deklarasi yang dikenali sebagai Cairo Declaration of Human Rights in Islam, yang telah dikeluarkan pada tahun 1990. Sebarang perkara yang bercanggah dengan syariat Islam, sebarang perkara yang dituntut di atas dasar hak asasi manusia bercanggah dengan syariat Islam, itu tidak boleh dipakai berdasarkan Cairo Declaration of Human Rights in Islam. Kalau kita perhatikan di dalam Cairo Declaration of Human Rights in Islam ini, pelbagai perkara yang sebenarnya selari dengan Universal Declaration of Human Rights, kebebasan bersuara, kebebasan untuk mengeluarkan pandangan, pendapat dan sebagainya, itu dijamin di dalam Islam. Tetapi apa yang berlaku ke atas Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini, beliau mengeluarkan pandangan tetapi pandangannya tidak disukai oleh rejim-rejim yang sedang menguasai di Timur Tengah. Jadi muslimin dan muslimat, bagi pihak penyelaras, bagi himpunan Solidarity Bersama untuk menyokong Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi ini, bagi pihak Sekretariat Persatuan Ulama Malaysia selaku penyelaras bagi program himpunan Solidarity ini, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ke dalam majlis ini, ke dalam program ini, terutama pimpinan-pimpinan yang bersama dengan kita, yang amat berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Ali, Datuk Menteri Besar Selangor, yang telah bersetuju bersama dengan kita pada malam ini, dan juga kita baru saja menerima kehadiran Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang yang merupakan naib ketua Kesatuan Ulama Sedunia yang dipimpin oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di Malaysia, alhamdulillah, kita mempunyai dua orang tokoh yang diiktiraf di peringkat dunia di dalam Kesatuan Ulama ini. Yang pertamanya ialah Datuk Seri Tuan Guru, dan yang keduanya Al-Fadil Ayahanda Murabi kita Tuan Haji Abdul Ghani Samsudin, yang merupakan ahli di dalam Kesatuan Ulama Sedunia ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sayangnya kita ini memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi untuk menuntut supaya Interpol mengeluarkan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi daripada senarai orang yang dikenaki, seperti mana yang tercatat di dalam website mereka pada hari ini. Akhirnya, bagi pihak Sekretariat Penyelaras, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kerjasama di dalam menjayakan program ini. Dan kami memohon maaf di atas segala kekurangan yang berlaku. Kerusi yang tidak cukup, nampak ada yang bersedia di belakang sana.
Dan mudah-mudahan himpunan kita pada malam ini diberikan barakah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita memperjuangkan menuntut kebebasan seorang ulama. Dan ulama ini adalah orang yang harus kita hormati, kerana selepas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tidak ada lagi nabi selepasnya. Dan orang yang mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh para anbiya ini adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan kita perlu buktikan bahawa kita perlu buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bukan sekadar kita menghadiri perhimpunan maulid perdana umpamanya, perhimpunan malam tahun baru untuk berselawat beramai-ramai di mana-mana tempat, tetapi kita harus buktikan dengan piawaian-piawaian yang telah ditetapkan oleh Islam. Antaranya adalah untuk kita mencintai ulama ini, kerana al-ulama warasatul anbiya. Dan para nabi ini tidak mewariskan kepada kita dinar wala dirham, tidak mewariskan kepada kita wang, dinar dan dirham tidak diwariskan, tetapi diwariskan kepada kita ilmu. Dan ilmu itu berada di pada ulama, dan ulama inilah yang harus kita bela pada hari ini. Muslimin dan muslimat, itu sajalah ucapan daripada saya selaku wakil daripada sekretariat penyelaras Persatuan Ulama Malaysia. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat barakah rahmat insyaallah. Sekian, aku lupa lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum. Kehadiran Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Awang dalam majlis kita pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat tunggu sehingga ke akhir majlis untuk mendengar ucapan daripada beliau sendiri. Itulah tadi ucapan yang disampaikan oleh Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia yang menggambarkan betapa kita berhajat kepada pimpinan buah pandangan pemikiran yang berterusan dari Tuan Yusuf Al-Khattawi. Lebih-lebih lagi dengan cabaran yang mendatang pada masa kini. Dulu kita diuji dengan cabaran divide and rule, tapi hari ini kita lihat cabaran yang ada di hadapan dia besar. Dia bersifat confuse and control. Keliru kita dengan macam-macam ism-ism yang muncul, pemikiran-pemikiran yang muncul, yang akhirnya berjaya mengelirukan dan melakakan kita sesama Islam dengan macam-macam ISIS-ISIS dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan pimpinan para alim ulama untuk mencerahkan pemikiran kita, membersihkan, menjelaskan yang tidak, kita sama-sama mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa berada di jalan yang benar. Untuk seterusnya, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Hasanuddin Muhammad Yunus, Timbalan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, untuk menyampaikan pidato beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبعث. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Mushi bin Mahfuz selaku MC kita pada malam ini, yang sangat kita kasihi dan kita alu-alukan kedatangannya, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Saudara Azmin Ali, dan yang paling kita kasihi juga Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang yang dapat melapangkan masa bersama-sama kita pada hari ini, sahabat-sahabat ahli-ahli pidato bersama-sama pada malam ini, NGO-NGO dan seluruh Sekretariat Solidariti yang bersama-sama berkumpul pada malam ini untuk mempertahankan guru kita, pemimpin kita, murabbi besar kita, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya ulangkan apa yang ingin kita bicarakan, bahawa NGO-NGO Islam khususnya daripada Pertubuhan Ikram, saya selaku timbalan presidennya, bersama dengan NGO-NGO yang membentuk sekretariat kita pada hari ini, ingin
mengajak seluruh rakyat Malaysia, mengajak seluruh pimpinan-pimpinan parti politik, pemerintah dan bukan pemerintah. Malah kita ingin mengajak pihak istana, rakyat jelata, badan-badan korporat yang menjadi anak murid kepada guru yang sangat kita kasihi ini. Memastikan kita bersama dengan guru dan para pemimpin seperti ini adalah merupakan satu perkara yang sangat besar dan sangat penting. Kita lihat bagaimana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah SWT menyebutkan bahawa Dia akan memberi hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang ingin diberikan. Dan barang siapa yang telah diberikan kebijaksanaan, sesungguhnya dia telah diberikan dengan khairan katsiran, kebaikan yang begitu banyak. Dr. Yusof Qadhawi adalah seorang yang sangat alim, usia 88 tahun, 10 tahun telah menghafal Al-Quran. Lihat saja penulisan-penulisan bukunya, kitab-kitabnya, fatwa-fatwa yang diberikan. Beliau adalah merupakan antara orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah telah berikan kebaikan yang begitu banyak. Adalah merupakan orang yang sangat rugi kalau kita tidak bersama-sama untuk mempertahankan guru yang akan ditangkap, guru yang akan dihina oleh kerajaan Mesir, perampas kuasa. Hari ini kami daripada sekretariat ini mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama meluahkan rasa tanggungjawab kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita tidak ingat bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh dipetik daripada Bukhari dan ada dalam Muslim juga, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Allah la yakhbidul ilma intiza'an yantafi'uhu minal ibad, walakin yakhbidul ulama hatta idza lam yubqil aliman ittakhadnahu ruhusan duhala fasu'ilu fa'aftau biwairi ilmin fadhallu wa adhallu. Hadis daripada Sahih Muslim yang juga dalam Bukhari ini menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada hamba-hambanya, tetapi Dia akan mencabut dengan diwafatkan, dengan ditiadakan para ulama, sehingga jika Allah tidak membakikan, maknanya tidak menyingkirkan, tidak meninggalkan orang alim, tidak ada orang alim langsung lagi di atas muka-muka ini, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang jahil. Dan kemudian mereka akan bertanya kepada orang jahil itu, dan orang jahil itu akan mengeluarkan fatwa mengikut suka hatinya. Mereka sesat dan disesatkan. Hari ini musuh kita sedang merancang untuk mengurangkan ulama sekurang-kurangnya, mana yang menyebabkan ulama bilangannya makin sikit dan akan menghilangkan ulama. Dan di depan kita pada hari ini, Dr. Yusof Al-Qaradawi merupakan seorang alim sekadar yang disebutkan tadi. Tanya saja kalau nak cakap pasal dakwah dan harakah bukunya Al-Madrasah Ikhwan Muslimin, cakap saja nak melihat tentang ekonomi fiqhul muamalat yang ditulisnya, cakap saja pasal kerohanian buku yang ditulisnya tentang Al-Kasyar dengan Al-Firasat, semua bidang-bidang itu dikuasai oleh alim ini. Dan orang alim ini juga lah yang mempertahankan, memperkenalkan pendekatan wasofiyah. Dan hari ini kerajaan Malaysia juga bersama-sama ingin mengambil pendekatan wasofiyah itu, mengambil istilah itu. Dan kita pada hari ini mengharapkan agar seluruh rakyat Malaysia, agar seluruh NGO-NGO, agar seluruh parti politik, tidak kira apa parti sekalipun, agar badan-badan korporat yang telah mengambil fatwa-fatwa daripada gurunya, saya boleh sebutkan seperti Perbanan Johor yang mengambil banyak fatwa-fatwa daripada Dr. Yusof, marilah kita bersama-sama bangkit untuk mempertahankan guru kita ini, mempertahankan orang alim ini, dan kita timbulkan di kalangan orang ramai agar pandai menyayangi, agar pandai menghormati, agar pandai cuba mengambil ilmu yang diberikan kepada kita semua. Bagi pihak Pertubuhan Ikrar Malaysia
dan juga NGO-NGO yang duduk bersama-sama dalam sekretariat ini, kami merasa bersyukur pada Allah hari ini selepas kami kita bermusyawarah dan hari ini kita dapat menghimpunkan, dan kita percaya selepas hari ini kita akan merancang untuk berarak ke seluruh negara dan memastikan media, memastikan agensi-agensi kerajaan, memastikan seluruh rakyat Malaysia bersama-sama mempertahankan orang alim ini, bersama-sama mempertahankan ilmu yang dibawa, kerana ini adalah semuanya perancangan daripada Yahudi yang sangat tidak puas hati apabila Mesir telah berjaya membentuk sebuah kerajaan yang adil, sebuah kerajaan yang bersih yang melalui sistem demokrasinya, dan telah berjaya menjatuhkan diktator-diktator seperti itu, dan Mesir telah membuka pintu Gaza. Dan saya sangat bersyukur pada Allah kerana saya salah seorang daripada mereka yang berada dalam kapal Mavi Marmara, dan kami sempat bermesyuarat dengan Dr. Yusof Khawawi yang sangat kita kasihi dalam muasasah Al-Quds yang juga tuan guru kita bersama, dan kami merasakan bahawa beliau adalah seorang yang begitu hebat kerana berjaya mengajak padri untuk bersama-sama memperjuangkan isu Palestin, isu Masjid Al-Aqsa, dan ini menunjukkan dia adalah seorang yang sangat kita perlu pertahankan. Dan kita bersyukur beliau hari ini sedang melatih berapa ramai ulama-ulama lain sebagai pengganti, dan di Malaysia kita mempunyai ramai di kalangan anak-anak muridnya, dan marilah kita sama-sama mempertahankannya. Sekian saja, aku lupau ya hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa bi barakatil hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Hasanuddin Muhammad Yunus di atas pidato yang begitu bersemangat, mengingatkan kita betapa Dr. Yusof Al-Khardawi seorang guru yang menjadi guru kepada semua umat Islam seluruh dunia. Walaupun dilihat dan kadang-kadang dipandang sinis, lari dari bumi Mesir, tetapi beliau sesungguhnya membuat tindakan yang begitu bijak, yang akhirnya ilmu beliau dapat sama-sama kita kecapi dalam kita membahaskan buku-buku tulisan beliau, ceramah-ceramah dan sebagainya. Untuk seterusnya, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid, Presiden Mampir Majlis Perundangan Islam Malaysia, untuk memberikan ucapan beliau. Majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Terima kasih Tuan Pengerusi yang terkasihi, yang berbahagia, Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hayy Awang, Yang Maha Berhormat Tuan Haji Muhammad Azmin Ali, Menteri Besar Selangor Darul Ihsan, Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani Samsuddin, Pengerusi Syura, semua pimpinan organisasi Islam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira setelah kami berhimpun di Ipoh malam tadi, yang telah dianjurkan oleh teman-teman kita di Masjid Muhammadiyah ataupun Masjid Cina di Ipoh, yang dihadir tidak kurang daripada mungkin 500 ke 600 orang, kita telah membentangkan pendapat dan pencerahan kita terhadap isu yang telah muncul di depan kita mengenai adanya suatu konspirasi besar untuk menahan seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, seorang ulama yang didalangi
oleh tangan-tangan yang pastinya kita sedar dan sangat-sangat tahu, yaitu kuasa imperialis Barat bergabung dengan Zionis Yahudi bercampur dengan pemimpin-pemimpin Arab yang berkepentingan. Dan kini kita telah mendapat maklumat bahawa beliau telah diberikan apa yang dipanggil Red Notice oleh International Criminal Police, Interpol. Pengumuman ini dari satu segi mengejutkan kita, kerana selepas kudeta yang berlaku pada 3 Julai 2012 atau 2013 oleh Abdul Fattah Al-Sisi, beliau telah mengarah Mahkamah Mesir mengeluarkan permintaan kepada Interpol menangkap ratusan pemimpin-pemimpin rakyat, khususnya di kalangan Ikhwan Muslimin, tetapi tidak diindah oleh Interpol. Tetapi pada 4 hari bulan Disember yang lalu, 2014, tiba-tiba Interpol telah mengeluarkan di dalam portal dengan pengumuman yang meletakkan nama Yusuf Abdullah Karadawi, jantina lelaki, tarikh lahir September 1926. Kemudian disebut tuduhan yang dikenalkan ke atas Yusuf Abdullah Karadawi itu sebagai rumusannya seorang penjenayah yang terlibat dalam pembunuhan orang awam, katanya. Lalu nota di bawah menyebut bahwa this is a call and alert to all members of the Interpol that whoever locates this man must surrender him to the nearest police station, and he must then be surrendered to Interpol. Nah, ini adalah iklan yang keluar, tidak ditarik balik sampai hari ini. Dalam masa yang sama kita tahu bahwa apa yang telah di istihatan ini benar-benar suatu konspirasi. Tetapi dalam masa yang sama kita juga gusar kerana nampaknya belum ada respon yang kuat daripada negara-negara umat Islam yang disebut di bawah UIC. Tolak negara-negara di Asia Barat yang bergolak, yang mereka pun tahu bahawa pengaruh Yusuf Kartawi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangkitkan kekuatan Islam. Sudah tentu mereka tidak mau menyatakan pendirian menentang Red Notice Interpol ini. Tapi jelas negara-negara Islam yang lain, termasuk di rantau ini, yang kecil dan yang besar, belum membuat tuntutan supaya Yusuf Kartawi ini dibebaskan daripada tuduhan yang tidak masuk akal. Sementara Arab Organization of Human Rights yang berasas di United Kingdom mengeluarkan report dipanggil The Human Rights Report of Egypt, laporan hak manusia di Mesir 2014 yang mutakhir. Ada dua saja aspek yang diukur tentang Mesir ini. Satu dipanggil political rights, yang kedua dipanggil civil liberties. Semua angkanya itu
adalah rating 6. 1 artinya bagus, 7 artinya buruk. Egypt mendapat rating semuanya 6, 7, 6, 7 dalam banyak ukuran tentang human rights.